Oke, selamat datang lagi di Agan Mulia. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara Anda supaya bisa menyimpan ya, atau save nyanyian atau video yang udah Anda rekam atau Anda nyanyi. Ya, sekarang kalian buka aplikasi semuanya dulu ya. Setelah Anda buka, kalian pilih nih kontak ya. Oke, nah ini kontak saya nih, Syarif Hidayat 498 ya. Ya, sedikit pengikut, banyak mengikuti. Setelah itu langsung aja kalian buka, misal nih saya udah menyanyikan lagu Raja Yakin. Nah, kalian buka ya. Nah, setelah dibuka kalian klik ya. Nah, nih di sini ada tombol. Oke, saya stop dulu ya. Oke, di sini ada ikon bagi ya. Oke, klik ikon bagi. Terus kalian cari nih, salin tautan. Oke, setelah itu kalian download sing downloader ya di Play Store aja. Nah, kalian cari aja di sini sing downloader. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan kalian download, karena ini saya sudah download ya, jadi sudah ada. Silakan kalian download. Setelah selesai mendownload, silakan Anda buka ya. Di sini saya akan bukanya. Nah, buka sing downloadnya. Nah, setelah oke, tunggu dulu. Nah, nih setelah Anda ini nanti akan keluar. Ini dah tidak apa ini. Oke, nah setelah itu nih di sini ada logo download ya. Ya, kalian klik pilih. Nah, setelah itu kalian copykan di sini ya yang tadi ya tautannya ya. Nah, oke, dihapus dulu. Nah, setelah itu kalian tekan aja terus. Nah, paste. Ya. Setelah itu kalian fetch. Nah, oke. Kalian tunggu, cret, biar aplikasi sync downloadnya mendownload. Nah, oke, ini kan sudah ada kan nih, Raja by Syarif Hidayat 498. Oke, habis itu kalian ini ada tiga ya, copy to gallery ini kan. Oh, belum, jadi ini download, cret, tadi belum download ya, lupa saya. Oke, download Biswait. Nah, Biswait. Nah, ini kan udah kelar ya. Ini banyak iklannya lah ya. Oke, ini kan Raja. Ini yang benar yang ini nih. Oke, setelah itu kalian ini copy to gallery. Copy. Oke deh. Sekarang musiknya udah ada di galeri. Tinggal Anda memutarnya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, untuk tutorial cara download. Oke.